karena itu ucapan untuk Tuhan, katanya, untuk Allah, tidak pantas disebut anak. Jadi bahasanya, walaupun pengertiannya sama, disebut tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ah, itu terjemahannya. Kemudian terjemahannya yang kedua, tajri min tahtihal anhar. Di surga itu, kalau terjemahan bertema agama, di bawah surga itu mengalir sungai. Nah, kalau terjemahan dari Umar Bakri ini tidak, di dalam surga mengalir sungai. Jadi kalau hanya di dalam surga, di bawahnya sungai. Surga di sini tentu tidak bermanfaat, katanya. Tapi di dalam surga itu mengalir, bukan di bawahnya. Nah, bahasanya. Tapi sebetulnya pengertiannya sama, cuma pemakaian di dalam bahasa Indonesia. Jadi beliau itu memang penggunaan bahasanya bagus, bagus sekali. Maka saya teringat ketika buku kecilnya tertinggal, tafsirnya pindah beberapa kali masih terbawa. Nah, ini bagus untuk kita pahami. Dan kemudian pengertian ulama. Kalau terjemahan agama, ulama itu adalah seperti majelis ulama sekarang. Nah, itu namanya ulama. Menurut Umar Bakri tidak. Yang majelis ulama sekarang itu namanya majelis fuqaha, orang yang membahas tentang fikih. Kalau yang ulama itu adalah para insinyur, diambil dari kata alim. Jadi orang yang ahli tentang ilmu pengetahuan alam itu namanya alim. Nah, banyaknya orang-orang alim tadi, ulama yang mempelajari tentang alam semesta, itu namanya ulama. Nah, jadi beda antara fuqaha dan ulama. Seperti Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, itu semuanya itu fuqaha, bukan ulama. Menurut Umar Bakri dari segi bahasanya, yang ulama itu adalah orang-orang yang meneliti tentang alam semesta. Misalnya Habibi, Baikuni, orang-orang yang membahas tentang alam semesta. Termasuk juga Einstein, seperti di Amerika, yang mempelajari tentang atom. Bagaimana dia mempelajari, akhirnya dia mendapat kebesaran Allah. Misalnya Einstein, dia melihat atom yang tenaganya sangat dahsyat, yang hanya sebesar botol ini saja, ini bisa menghancurkan seluruh Indonesia oleh tenaga atom itu. Kenapa atom itu begitu dahsyat? Ditelitinya di laboratorium, dilihat ada proton, ada neutron, ada elektron yang berkeliling mengelilingi inti atom. Dia mengelilingi tadi, melepaskan tenaga. Tenaganya yang sangat dahsyat bisa dikendalikan, bisa dibuat bom, namanya bom atom. Dahsyat sekali. Nah, setelah diteliti begitu dahsyatnya, akhirnya Einstein mengambil kesimpulan, mengapa bisa teratur, mengapa bisa dikendalikan. Lalu Einstein mengambil kesimpulan, kalau tidak ada yang mengaturnya, mustahil bisa teratur seperti ini. Umpamanya elektron. Elektron itu adalah bagian dari atom yang sebetulnya tidak bisa dibagi lagi. Namanya A, tidak tahu terbagi, tidak bisa dibagi lagi. Tetapi setelah dimasukkan ke dalam laboratorium dengan teropong elektron, nampak